Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa Para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja Dimanapun Anda berada. Baru saja kita berpisah dengan bulan Ramadan yang agung. Yang sangat kita cintai, yang sangat kita harapkan kedatangannya di tahun-tahun yang akan datang dalam kehidupan kita. Idealnya, seusai Ramadan berlalu, hati kita lebih bersih daripada sebelumnya, akhlak kita pun lebih mulia daripada sebelumnya. Itu produk saum di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena seusai Ramadan berlalu, dosa-dosa kita ini berguguran, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufir lahu ma, ma min dambih. Siapa orang yang melakukan saum di bulan Ramadan dengan landasan iman dan ihtisab? Iman terhadap kewajiban saum Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Ihtisab maknanya dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang saum demikian, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Dosanya berguguran, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan-kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan hati lebih bersih, lebih jernih lagi dari kotoran, dari noda, dari dosa, dan kemaksiatan. Ini ideal target ideal yang dicapai oleh orang-orang yang saum di bulan Ramadan dengan saum yang mereka lakukan. Selain hati bersih, akhlak juga lebih mulia. Karena apa? Karena orang yang melakukan saum di bulan Ramadan, dia ingin berusaha menyelamatkan nilai saumnya dengan cara menjauhi semua perkara, ucapan, ataupun perbuatan yang bisa merusak saumnya. Karena kalau saumnya dicampur oleh akhlak yang buruk. oleh kebejatan perilaku itu merusak nilai saum yang kita lakukan sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim beliau menyatakan man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahal falaisa lillahi hajatun fi ayyada atamahu wa syarabah Siapa orang yang saumnya tidak dibarengi dengan meninggalkan ucapan yang sia-sia, amalan yang sia-sia, atau kebodohan, kebodohan yang melahirkan perilaku buruk, dan ucapan yang buruk? Siapa orang yang saumnya tidak meninggalkan itu semuanya, maka Allah tidak butuh terhadap perbuatan Dia meninggalkan, makan, meninggalkan, minum selama saum yang dilakukannya saumnya mardut, saumnya tertolak. Maka agar saumnya diterima, orang yang saum itu berupaya untuk menghindarkan diri dari semua ucapan, semua perbuatan, semua tingkah laku yang bisa menghancurkan saumnya. Maka dia akan memelihara diri dari seluruh keburukan akhlak. Dia hanya akan menghiasi perilakunya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan seusai saum berlalu, Ramadan sudah pergi meninggalkan kehidupannya. Ini tetap dia jaga. Akhlaknya menjadi lebih mulia, hatinya lebih bersih, lebih jernih, lebih suci dibandingkan sebelumnya. Ini produk saum yang kita lakukan di bulan Ramadan. Apa akibatnya kalau seseorang jiwanya lebih suci, akhlaknya lebih mulia? Akibatnya tentu saja ya berdampak positif dengan dampak yang luar biasa bagusnya bagi orang tersebut. Karena apa? Karena dari diri kita yang dinilai diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan kondisi fisik, bukan kondisi lahiriah, ya, tapi keadaan batin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim menyatakan Inna Allah la yanduru ila suarikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum Sesungguhnya Allah itu tidak melihat bentuk atau rupa kamu Bentuk tubuh kamu, rupa wajah kamu ganteng ataukah jelek Cantik ataukah tidak cantik ya atletis berotot ataukah buncit enggak Allah tidak melihat itu tapi yang Allah lihat hanyalah hati dan amal yang lahir dari hati tersebut ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi hati mempengaruhi perilaku amal yang lahir dari hati itu ingat Nabi SAW alaihi wasallam bersabda Ala inna fil jasadi mudhah Iza solahat Solahal jasadu kullu Wa iza fasadat Fasadal jasadu kullu Ala wahiyal Ingatlah Bahwa di dalam tubuh manusia itu Ada segumpal daging Bila segumpal daging ini baik Maka baik pulalah seluruh amal yang dilakukan oleh anggota badannya. Tapi bila segumpal daging ini buruk, Buruk pula, lah seluruh amalan yang dilakukan oleh anggota badannya. Ingatlah, segumpal daging ini adalah hati. Lihat, kondisi hati ini mempengaruhi amalan. Hati yang baik melahirkan amalan yang baik. Hati yang buruk melahirkan amalan yang buruk. Di sinilah pentingnya kita menjaga kebersihan hati dari dosa, dari noda, dari kesalahan sebab mempengaruhi amal yang lahir dari hati yang seperti itu. Oleh karena itu idealnya orang yang sudah saum bersih hatinya karena dosa-dosanya diampuni lebih suci jiwanya karena noda-nodanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan kondisi hati yang bersih seperti ini inilah yang mempengaruhi lahirnya amalan-amalan dari perilaku kita yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Rusaknya hati melahirkan rusaknya amalan. Rusaknya amalan walaupun amalan tersebut amalan baik bukan hanya amalan buruk, amalan baik tapi kondisi hati yang mendasari lahirnya amalan yang baik tersebut hatinya buruk. Maka amalan baik tersebut hanya kelihatan baik secara lahiriah, tapi dalamannya isinya hatinya busuk. Maka berakibat amalan itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba perhatikan ayat yang berikut dalam surah Al Maun. Allah azza wa Jalla berfirman fawailul lil musallin alladzina hum an sahun Kata Allah wail bagi orang-orang yang melakukan salat. Wail ini kecelakaan. Dan salah satu bentuk kecelakaannya orang ini akan dimasukkan ke dalam sebuah lembah di dalam dasar neraka jahanam yang disebut dengan sebutan wail. Wail seperti itu diperuntukkan bagi orang yang sholat. Sholat yang bagaimana? Yaitu pertama orang-orang yang sahun dalam sholatnya. Lalai. Salah satu bentuk kelalaian itu tidak khusyuk di dalam sholat. Yang kedua, hum yuraun orang-orang yang ria di dalam sholatnya. Ingat, dua penyebab orang yang sholat masuk neraka wail. Celaka Memperoleh kecelakaan dari Allah karena dua hal ini: pertama, tidak khusus; yang kedua, tidak ikhlas. Alias, Ria, dua penyakit yang menggagalkan sholat, dia adalah dua penyakit yang berkaitan dengan kondisi jiwa. Dengan kondisi batin, tidak khusus itu karena kondisi batin yang buruk. Tidak ikhlas, alias Ria, ini juga amalan buruk yang dilakukan oleh hati. Lihat, amalan lahiriahnya bagus melakukan sholat. Dia baca fatihah, dia baca surat, dia ruku, dia sujud, dia sholawat kepada Nabi SAW. Dia meninggikan dan mengagungkan Allah SWT secara lahiriah. Tapi batinnya busuk. Dia ria di dalam sholatnya. Dia tidak khusu di dalam sholatnya. Orang seperti ini bukan memperoleh pahala dari Allah. Tapi memperoleh ancaman fawailul lil musallin. Ini efek buruk dari kondisi hati yang buruk, maka ibadah yang bagus yang dilakukan secara baik oleh lahiriahnya ditolak oleh Allah hanya karena kondisi batin yang buruk. Disinilah pentingnya kebersihan hati, dan kebersihan hati salah satunya dilahirkan dari saum yang kita lakukan di bulan Ramadan yang baru saja kita lalui. Oleh karena itulah hadirin yang Allah cintai dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, Ramadan harus melahirkan efek baik lahir ataupun batin lahiriahnya harus lebih bersih daripada sebelumnya karena dosanya digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. dosanya dihapus dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan lahiriahnya menampakkan kemuliaan akhlak karena selama Ramadan kita berusaha menjauhi akhlak-akhlak yang buruk yang merusak dari saum kita, dan kita tetap pelihara setelah saum, maka saum wajib melahirkan kebersihan hati kesucian jiwa dan kemuliaan akhlak. Siapa orang yang seusai Ramadan berlalu hatinya masih tetap kotor, jiwanya masih tetap busuk, akhlaknya masih tetap bejat, akhlaknya masih merupakan akhlak-akhlak orang-orang yang busuk, maka menunjukkan dia gagal dalam melakukan saum yang dilakukan selama bulan Ramadan. Yuk kita jaga nilai saum kita dengan tetap memuliakan akhlak kita dengan tetap menunjukkan kemuliaan akhlak kepada orang lain dan dengan tetap menjaga hati kita dari dosa, dari noda dan kesalahan-kesalahan yang bisa mengotori hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang sukses dengan saumnya yang mampu membersihkan kesucian jiwa dan kebersihan hati dan mampu menunjukkan kemuliaan akhlak dalam berinteraksi dengan manusia yang yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.